lagi nunggu mobil baru karena aku sama si Saputra mau ngasih kejutan sama si Jarwo. Kulitnya hitam karena kulitnya si Jarwo hitam. Aku beliin yang persis kayak gitu. Aku masih nunggu, aku telepon tadi katanya dia masih di Denpasar. Kita sambil nyiapin riasannya dulu kawan-kawan, ntar biar mobilnya datang kita langsung rias. Tapi aku masih nunggu si Saputra ini. Aku suruh tadi beli peralatan buat ngerias itu mobilnya biar surprise. Nah ini dia datang Saputra. Ini cepat. Iya. Aduh capek aku jalan kaki. Apa jalan kaki kamu? Kan sudah ada motor. Habis bensinnya kah? Belilah. Kok gak ada uang? Ini aja uang tadi. Gimana kah mobilnya udah datang apa belum? Ah belum Saputra. Ini masih nunggu katanya di Denpasar. Wah kalau gitu kita bikin gini aja dulu. Nah selesai mobilnya. Ya udah ayo kita kerjakan. Nah kita buat di sini aja dulu. Nah pertama kamu buat. Ini kita buat bunganya dulu. Yang besar. Ya foto-foto naik. Ntar dulu. Segini. Segini aja cukup kamu. Aku buat yang besar-besar. Seperti ini. Besar. Gak tak kalah saing sama kamu. Wah Saputra, nanti kalau mobilnya udah datang, si Jarwo pasti seneng banget. Biar surprise. Ya iyalah Saputra. Nah sekarang kita sampai tekor gini. Uang spacer pun juga sekarang gak punya kita. Terus gimana ini? Buat teman, biar teman seneng. Gua aku aja tadi beli pita jalan kaki, nggak punya uang, nggak aku ngobrol. Nah ya udah kalau gitu, tungguin aja. Nah, kenapa copot ini? Ah, aku besar gini ya, lihat nih. Lihat nih. Wah kalau itu bukannya terlalu besar kak, jelek tadinya. Dengan aku semakin besar semakin bagus. Ternyata jelek gini lepek. Ah kamu gagah, cerita aja ini kayak punya aku. Ya ya dah. Kamu buat yang besar jelek. Nah kayak gini nih, punya aku kecil-kecil bagus gak? Eh ini udah aku kecilin nih. Ini aku buat yang paling kecil ini buat gantung-gantungannya itu. Nah, ini lihat masih bagus. Buat ya masih bagus. Kita buat bunga berapa Saputra? Ya sebanyak-banyaknya aja. Pokoknya biar bagus. Banyak dong kita buatnya ini. Iya dong. Bunganya. Nah ini buat aku kawan-kawan. Nah. Ini bunga aku yang pertama, ini kedua. Ini yang ketiga. Ini aku buat yang kecil-kecil ini kak, buat gantungannya. Wah ini kak mobilnya kak? Wah bukan, mobilnya itu hitam kayak kamu. Bukan ini, itu orang lain yang punya. Kamu gimana ini? Kemarin kan udah kita berdua yang pesan. Masa ini yang dibilang datang? Itu orang tahu. Oh iya, aku lupa. Karena aku sama kamu pesan yang hitam ya. Kayak sama aku, si Jarwo hitam. Ya, Saputra. Kan cepetan, pasti udah deket tuh mobilnya. Wah, bisa jadi juga. Tapi kenapa banyak orang? Ah, bukan kayaknya itu. Torios. Wah itu bukan kayaknya kak. Wah bener itu orang lain yang turun. Beneran bukan itu. Tapi kalau datang pakai towing. Kak mobilnya baru kak. Ini jalanin, mesinnya kan belum diterayanin. Wah kita lihat aja rumah yuk. Pasti ntar juga datang. Kita tunggu di rumah aja daripada di sini. Halo, kamu masih lem nih. Oh iya, aku juga mau buat lagi satu. Ini lihat bunga aku kan kawan. Bagus kan. Nah itu, jelek. Nah itu bekas itu petanya nempel kayak ini, tanganku ini. Itu kan dilem, masih nempel. Wah bener juga kamu kah? Wah ini udah ini. Yaudah kita ke rumah langsung yuk. Yuk. Wah, udah datang apa belum ya? Wah udah datang ternyata. Ya di sana. Wah, udah datang lah Putra. Wah, bener. Kamu itu bilang di Denpasar. Tadi aku telepon gitu katanya. Pasti ya, kena prank ini. Banget juga. Kayak Pajero. Ya, itu Rus. Ini mobil Ras. Kayak Pajero ya. Ganteng banget deh itu mobilnya. Kalau yang datangnya kayak ini, aku jadi gak pengen ke si Jarwo. Wah, gak boleh gitu kah. Kita udah sepakat ke si Jarwo. Ya juga sih, Saputra. Dulu Saputra, pas Jarwo pasti seneng banget ini. Aku kasih mobil sebagus ini, aku beliin baru. Seneng banget bis hitam. Ya pastinya kak, ini mobil baru bagus lagi. Mobil ras. Ya hati-hati nih. Ah nanti teman-teman, aku tutup matanya si Jarwo. Biar surprise gitu. Boleh gak? Tutup Saputra, mulutnya kita tutup. Jangan, kalau mulutnya tutup bisa kasihan itu. Kita jadi teman sehitam kayak dia. Kamu bisa aja kalau ngeledek. Hati-hati Saputra, ntar lecet nih. Kamu yang hati-hati, aku emang udah hati-hati dari tadi. Banget mobilnya. Banget sih, masa kalau gini nih. Aja ini. Semuanya baru ini. Kalau bekas ini udah aku lem nih. Udah aku pukul ini. Ini juga ini gimana caranya ini? Caranya di sini. Apa kalau di sini Saputra? Ayo. Di atasnya lem dulu di atasnya. Ya, udah.
Di sini nya nggak bisa ini. Wah pasti seneng banget ini. Baru lagi. Nah sekarang tinggal pasang ini, gini-gininya ini. Udah bagus nih Saputra, tinggal kita telepon si Jarwo ini. Wah jangan telepon ga, mana aku aja yang nyari. Aku tutup matanya. Yaudah kalau gitu, kesana cari-cari. Iya, gitu ya. Wah seneng banget nih si Jarwo sekarang. Dikasih mobil ras baru. Ini baru datang tadi nih. Catnya aja masih glowing, tuh lihat. Ini aku ibaratkan seperti wanita yang habis dipolos pakai cat. Bukannya glowing. Aduh, kenapa harus diginiin aku? Huh? Aja kamu Jarwo, yuk yuk. Aduh, pakai acara tutup mata segala. Ada apa sih? Pokoknya kamu diam, intinya diam. Aduh. Ya, sekarang maju lah. Eh, kamu jangan berbuat macam-macam ya. Ih, siapa yang mau berbuat macam-macam? Enggak lah. Aduh, terus ngapain kayak gini? Ya, kamu ikut aja. Nah, ini udah nyampe. Ya, jangan enggak mau ambil posisi. Siap, bro. Wah aku jadi deg-degan ini. Mau diapain aku ini? Ulang tahun enggak? Acara apa enggak? Aku diginiin. Pokoknya kamu masih senang sekarang. Aku kasih hadiah kamu. Wah hadiah apa Saputra? Cewek ya? Wah cewek. Pokoknya hadiahnya ini harganya mahal banget. Kamu kamu yang kamu impikan dari dulu. Apa itu Saputra? Ah pokoknya ada. Si Garwo ini udah gak sabaran Saputra. Pengen lihat tuh kayaknya. Nah sekarang kita hitung aja kita buka. Hitung 1 sampai 3 kamu buka mata ya. Terus dilempar matanya ke sana. Dibuka lempar mata. Gak mau ah. Enggak maksudnya aku gak gitu. Buka tutup matanya itu. Kamu lihat dah hadiahnya kayak apa. Ya Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 3 ya. 1, 2, 3. Happy birthday. Beneran ini teman-teman, aku nggak mimpi ya. Aduh, plok, enggak. Wah, ini buat aku. Aduh, mobil baru lagi. Makasih teman-teman. Aduh, bagus banget ini mobilnya. Kamu boleh cek di dalamnya dulu. Iya. Aduh, bagus gini. Harum lagi baunya. Aduh, terima kasih ya teman-teman. Wah, ini mobil baru. Ntar aku ajak kalian jalan-jalan dah. Jalan-jalan kemana, Jarwo? Ya, kemana, kek? Aduh, ini bagus banget ini. Wah, aku cek bannya dulu. Wah, Jarwo senang. Pokoknya dia gembira banget mukanya. Wah, pokoknya teman-teman di rumah, kalau punya rezeki lebih, berbagi kayak kita. Si Jarwo nggak punya mobil, kita beliin. Kalau kawan-kawan kalian nggak punya mobil, silahkan aja beliin. Satu ya. Bisa putra. Ini kita nabung dari 3 tahun yang lalu. Baru kita bisa beliin. Oh iya, Raya. Kita udah lama nabungnya ini. Dan akhirnya keinginan Jarwo tercapai juga. Ya juga, Saputra. Ya udah kalau gitu, dapat dulu yuk. Duh, terima kasih banget ya, teman-teman. Ini hadiah yang termewah yang aku dapetin. Ya, terima kasih kembali. Kamu dari 5 tahun yang lalu, sekarang udah tercapai. Wah, pokoknya terima kasih banget ya. Ini sekarang aku lepasin dulu biar gak lecet. Kasih nih mobil baru. Ya, lepasin aja dulu. Seneng banget bikin teman bahagia. Nah, gak apa-apa walaupun aku dekor, ya pasti teman bahagia. Inilah hal yang teristimewa di hidupku. Bisa ngasih hadiah teman dan teman bahagia. Ya bener, Saputra. Wah, kamu gak duduk dulu? Ah, gak usah, Jarwo. Aku mau balik dulu. Gak, ayo kita pulang, gak? Ayo. Nah, kalau gitu makasih ya. Besok pagi kita jalan-jalan. Ayo, Jarwo. Wah, pokoknya Jarwo itu seneng banget. Bener, gak? Itu adanya sangat mahal sih. 200 juta baru beli mobilnya itu. Iya. Kalau ada kita. Nah, sekarang kita mulai nabung lagi nih. Nah, pokoknya sekarang kita pulang. Jarwo sama ibu, bapak. Susu, ibu.